Metode pasif seismik ini merupakan metode geofisika yang menggunakan gelombang seismik dari sumber yang natural, misalnya adalah pergerakan-pergerakan yang ada di bumi. Tujuan survei pasif seismik sendiri adalah untuk mendapatkan frekuensi natural di suatu lokasi. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi mitigasi dalam kesiapan menghadapi bencana gempa bumi. Frekuensi natural merupakan frekuensi saat suatu objek dikenai suatu gaya, tanpa dipengaruhi oleh faktor eksternal. Objek di sini misalnya adalah tanah, batuan, atau bangunan. Pada saat terjadi gempa bumi, frekuensi pergerakan tanah dapat melebihi frekuensi natural. Pada saat inilah terjadi resonansi, atau terjadinya osilasi dengan amplitudo yang lebih tinggi, atau terjadinya kerusakan di permukaan bumi. Peningkatan amplitudo pada resonansi disebut dengan faktor amplifikasi. Amplifikasi terjadi apabila gelombang seismik merambat dari medium yang lebih padat atau keras ke medium yang lebih lunak. Semakin besar nilai faktor amplifikasi, maka semakin besar resonansi dan semakin rentan suatu wilayah mengalami kerusakan pada saat terjadi gempa bumi. Sebaliknya, semakin besar frekuensi natural, maka semakin resisten terhadap guncangan. Yang perlu kita waspadai adalah lokasi yang memiliki faktor amplifikasi yang tinggi dan frekuensi natural yang rendah. Sekarang kita lagi ada di Gunung Pancar nih, tepatnya di Bogor, Jawa Barat. Sekarang, di sini kita akan melakukan akuisisi pasif seismik. Untuk lebih jelasnya, kita tanya-tanya yuk ke Bang Willy. Halo Bang Willy. Halo Bi. Kita mau ngapain nih sekarang? Nah, kita mau akuisisi pasif seismik. Oke, pasif seismik ya. Terus tujuannya apa nih? Nah, ini alat ini, pasif seismik itu bisa digunakan untuk monitoring sumur dan juga mengetahui kerentanan tanah. Wah, menarik sekali ya Bang Willy. Terus ini alat-alat yang digunakan untuk akuisisi apa aja ya? Oke. Kalau belum tahu. Yang alat pertama itu adalah digitizer-nya. Nah, kemudian itu kita membutuhkan laptop untuk memprosesnya. Kemudian kita bisa menggunakan wifi antara digitizer dan juga laptop dengan antena ini. Kemudian yang penting juga adalah sensor. Sensor ini yang akan merekam dari pasif seismiknya sendiri. Kemudian kita jika tidak mempunyai wifi, kita bisa menghubungkan digitizer dengan laptop menggunakan kabel ini. Untuk mengetahui daya baterai kita bisa menggunakan multimeter. Kemudian untuk penghubung dari digitizer ke datu daya kita menggunakan kabel ini. Setelah itu, kita membutuhkan akses dari lokasi dan waktu. Oleh karena itu, kita menggunakan GPS ini. Nah, untuk nanti membuat paralon ini, untuk menyesuaikannya, kita membutuhkan tilting ini. Nah, ini digunakan untuk mengetahui apakah alat kita itu sudah lurus atau belum. Nah, setelah itu kita untuk mengarahkan sensor kita ke arah utara, kita membutuhkan kompas. Setelah itu untuk menghidupkan alat, kita membutuhkan satu daya. Minimal dari satu daya ini 12 volt. Kemudian yang paling penting adalah untuk membuat lubangnya. Nah, membuat lubangnya kita menggunakan bor tangan. Nah, nanti saat lubang sudah dibuat sekitar 1 meter atau tergantung disesuaikan dengan keinginan, kita memasukkan paralon kita ke lubang tersebut. Nah, untuk proses lebih lanjut, mari kita mulai eksekusi. Nah, di sini tim kita itu sudah membuat lubang, sudah membuat lubang ini. Nah, lubang ini nantinya akan kita buat untuk tempat sensor kita. Nah, kedalaman lubang bisa disesuaikan dengan keinginan, bisa 1 meter hingga 3 meter, begitu di.
Rockabilly, setelah ini digali, ini nggak mau ngapain nyali ya? Nah, kemudian kita itu masukin paralonnya. Okay. Nah, ini kan udah pas nih. Iya. Udah tekan. Kemudian kita waterpass biar dia tegak lurus gitu. Nah, waterpass ini kita sesuaiin biar dia nanti di tengah. Nah, setelah itu kita kuatkan. Iya. Gunakan pasir atau tanah di samping-sampingnya. Gitu. Setelah kita buat paralonnya dan kita udah waterpass dan udah tegak lurus, kita tentukan arah utaranya di mana. Nanti arah utara ini berguna untuk peletakan sensornya. Nah, kita bisa tandain, kita gunakan yang tersedia di alam misalnya. Nah, kita arah ini, bahwa arah sini tuh utaranya, northnya. Nah, setelah itu kita masukkan, ini kan tanda utaranya nih. Nah, ini kami tandain di sini ada tanda utaranya. Ini bisa dimasukkan ke sininya, ke arah ke dalam paralonnya. Nah, ini sampai ke bawah, ke dasarnya. Nah, gunanya paralon ini ya, itu biar menjaga dari sensor kita biar nggak kemasukan air atau gampang untuk diambilnya gitu. Sebenarnya alat ini sudah dia bisa kena air juga gitu, the water resistant, tapi agak aman kita gunakan paralon. Nah, setelah seperti ini kita lanjut ke instalasi dari geobitnya atau digitizernya. Oke, lanjut. Nabi, kita dalam akuisisi memerlukan laptop untuk memonitoring nanti sinyal kita bagaimana, sudah baik atau tidak. Dan kita juga untuk menyeting alatnya kita bisa menggunakan laptop. Nah, ini adalah digitizer kita. Hal yang pertama itu biar bisa menghubungkan laptop, kita memasangkan antenanya. Nantinya kita akan bisa menggunakan wifi dari digitizernya. Nah, ini tinggal dibuat. Kemudian kita memerlukan GPS. GPS ini nantinya dia akan menghubungkan waktu dan lokasi yang ada di titik kita gitu. Nah, lokasinya itu dan waktunya itu nanti sesuai dengan GMT0 gitu. Nah, GPS ini disesuaikan untuk di daerah yang terbuka. Jika di ruang tertutup dia akan lemah. Dan ini bisa dipasang di antena atau disangkutkan di pohon sekitarnya. Nah, ini tinggal kita masukkan ke digitizernya di bagian sini. Setelah itu kita hubungkan untuk kabel ini ke satu daya. Nah, ini kita hubungkan kabel powernya. Nah, ini kan sudah terhubung semua. Setelah itu kita hubungkan sensor ke digitizer. Nah, jika sudah terhubung ini, kita bisa setting biar dia rapi. Nah, jika antena wifi kita tidak berfungsi atau tidak terhubung dengan laptop kita, kita bisa menggunakan kabel LAN ini untuk menghubungkan ke laptop. Nah, setelah semua terpasang, sensor terpasang, kabel dan komponen sudah terpasang ke digitizer, GPS juga sudah baik terpasang, kita bisa menghubungkan catu daya ke aki kita, sumber. Nah, hal yang pertama itu di catu dayanya kita hubungkan negatifnya dulu. Warna hitam itu negatif, kemudian warna merah itu positif. Nah, setelah itu kita bisa lihat ke sininya, dia itu akan ada tandanya apakah dia sudah berfungsi hidup dengan baik atau tidak. Nah, ini kita bisa lihat di dalam putihnya itu, di dalam sini ada yang namanya USB-nya atau penyimpanan datanya, dan ada beberapa indikator misalnya warna merah dan nanti ada warna putih. Warna merah itu menandakan bahwa USB kita itu sudah terhubung ke dalam digitizer kita. Nantinya jika kita sudah run dan sudah monitoring atau menyalakan alatnya, lampu warna putihnya akan hidup gitu. Setelah ini sudah tersetting dan juga sudah nyala, kita ke laptop, ke bagian laptop untuk setting dari pengukuran kita. Oke, jadi saat
kita udah deploy, kita masukkan untuk kita hubungkan wifi-nya sesuai dengan digitizer-nya, yaitu UP16. Dan untuk password-nya kita bisa lihat di digitizer-nya, yaitu SRI32GEOBIT. Nah, kita tulis SRI32GEOBIT. Nah, kita next saja, kemudian kita masukkan, kita input, kita tunggu sampai dia connected. Nah, saat dia udah tertulis no internet, kemudian secure, nah itu tandanya sudah connected. Nah, kita bisa ke web browser, kita bisa gunakan Google Chrome atau yang lainnya. Nah, kita klik https://192.168.1.16.90.91. Nah, setelah itu kita input, kita enter, itu disesuaikan dengan digitizer-nya. Dia akan muncul your connection is not private gitu. Nah, itu kita klik advance-nya saja. Kemudian kita klik proses unsafe. Setelah itu dia akan minta username dan password. Kita klik username-nya itu admin, kemudian password-nya itu GEOBIT. Setelah itu akan muncul menunya, kita pertama-tama ke bagian information. Nah, di sini kita bisa lihat jenis dari digitizer kita, alat kita, ada battery level, kemudian ada time source kita, yaitu berasal dari GPS. Biasanya dia bisa berasal dari UTC, yaitu dari GEOBIT-nya sendiri. Nah, kalau dia tulisannya itu GPS, berarti dia terhubung dengan antena GPS kita gitu. Nah, di sini juga kita bisa lihat latitude dan longitude-nya. Kemudian GPS sighting-nya setiap 60 menit. Setelah itu kita bisa lihat tanggalnya, date and time-nya. Nah, di sini time-nya itu menggunakan GMT0. Jadi ini jam 7.25 GMT0. Nah, di sini ada juga battery level 12,29. Nah, ini menandakan battery level dari aki kita. Nah, itu amannya itu berada di sekitar 11 volt. Nah, di battery level ini dia biasanya lebih rendah dibandingkan jika kita menggunakan multimeter mengukurnya. Nah, jadi saat di sini tertulis 12,29 volt, maka pada saat kita mengukur multimeter dia akan lebih tinggi. Kita kembali ke menunya, kita klik System and Network. Nah, di sini kita bisa untuk mengubah dari sistem network kita. Itu ada shutdown untuk menonaktifkan. Kemudian ada untuk mengganti IP, kemudian kita mengganti SSID dari digitizer kita. Setelah itu kita kembali ke menu. Kita ke bagian data acquisition. Nah, di sini pertama kali dia akan hijau atau Sidelink server is running. Nah, itu sebenarnya bukan merekam, maka kita stop dulu karena itu tidak merekam pada awalnya saat kita deploy pertama kali. Nah, kita stop. Nah, setelah muncul kalimat merah berarti udah stop. Kemudian kita ke seismometer. Nah, pertama kali kita deploy, kita memerlukan unlock dulu untuk sensor kita. Kita klik unlocknya, kemudian kita klik juga senternya. Setelah itu kita sesuaikan calibration time-nya, bisa 30 second hingga 120 second. Kemudian kita klik calibrate. Sambil menunggu untuk calibrate-nya, kita bisa mengubah parameter dari pengukuran kita. Pertama dari sampling rate, filter respon, kemudian jenis gain-nya sendiri, kemudian GPS cycling-nya tadi 60 menit, kemudian aktif channel-nya berapa, kemudian network
description-nya apa, kemudian network ID-nya kita menggunakan nama stasiunnya itu apa, misalnya di sini GBJ. Setelah itu ada station name yaitu L01, itu nanti bisa kita ubah-ubah sesuai dengan kemauan sendiri atau keperluannya. Kemudian archive-nya kita menggunakan USB untuk penyimpanan data. Kemudian setelah kita ubah parameter yang kita klik submit. Kemudian kita tunggu updating sistemnya hingga dia berubah. Kemudian setelah itu kita ke bagian data acquisition lagi. Saat sudah tersubmit, kita lihat parameternya, kita cek lagi apakah sudah benar. Setelah itu kita klik start. Kita tunggu hingga startingnya running atau settling servernya running. Nah, di sini sudah tertulis settling server is running dengan berwarna hijau, maka itu tandanya alat kita sudah mengukur atau merekam data di network ID GBJ, station name-nya L01. Kemudian kita ke bagian menu lagi, kita bisa lihat archive-nya, kita bisa lihat directory-nya di 2021 sesuai tanggalnya. Kemudian sesuai nama stasiunnya, nama titiknya juga, dan di sini kita bisa lihat folder per komponennya, itu komponen E, N, dan Z-nya. Nanti dari folder tersebut kita bisa download hasil rekamannya. Nah, setelah itu kita bisa melihat rekaman kita menggunakan Sysgram 2K. Kita buka software Sysgram 2K-nya yang udah kita download dan kita install. Kita di next, lanjut. Kemudian kita masukkan IP address-nya 192.168.116, kemudian .2.18.000, sesuaikan dengan digitizer yang digunakan. Kemudian kita ketik network code-nya, kita input juga station code-nya L01, location code-nya tanda tanya 2 kali, kemudian channel code-nya tanda tanya 3 kali. Nah, di sini window length ini bisa kita ubah-ubah sesuai dengan keinginan masing-masing. Dia satuannya second. Nah, bisa dia tergantung dengan kemampuan komputernya masing-masing. Bisa menampilkan window length yang panjang atau dia hanya terbatas gitu. Nah, sini sudah terbuka dari rekaman interaktif dari atau real time rekaman alat kita, seismogramnya. Nah, saat ini sudah terekam seperti ini, maka kita bisa simpulkan dia sudah merekam atau berjalan. Kita juga bisa ganti window length-nya ke 120 detik misalnya. Nah, kita akan melihat tampilan yang berbeda. Dia terpotong hingga 120 detik. Nah, saat ini sudah berjalan, kita cek lagi 3 komponen sudah berjalan dengan baik. Maka kita bisa meninggalkan
daerah perekaman kita agar tidak mengganggu data. Nah, setelah itu saat selesai perekaman, maka kita bisa men-stop akuisisi kita. Pertama kita ke data akuisisi, kemudian kita stop perekaman data kita. Setelah stop seperti ini, settling server is not running, maka tandanya alat kita tidak merekam lagi. Nah, kita bisa ke bagian menu. Setelah itu kita ke penyimpanan. Nah, kita coba untuk bagi cara untuk mendownload data yang sudah kita rekam. Pertama, komponen E. Kemudian kita ke komponen lainnya, yaitu komponen N. Kemudian ke komponen Z. Setelah itu, data sudah kita download, kita bisa membuka di bagian sysgram 2k untuk melihat hasil datanya. Nah, kita klik open file, kemudian kita cari directory tempat penyimpanan download yang tadi. Nah, ini udah ada komponen E, N, dan Z nya nah, di sini kita bisa lihat hasil rekaman dari alat kita, dari komponen E, N, dan Z. Nah, setelah itu kita balik ke menu, kemudian sebelum kita undeploy atau install peralatan kita, kita memerlukan konfigurasi, yaitu lock dulu sensornya. Lock ini digunakan untuk saat kita memindahkan atau menginstal peralatan seismogram kita. Setelah itu kita klik shutdown untuk menonaktifkan alat kita. Nah, ketika seperti ini sudah muncul, maka alat kita sudah tershutdown dan dia tidak akan bisa terakses lagi IP-nya. Kita sudah bisa uninstall peralatan kita dan pergi ke titik selanjutnya. Oke, friends, jadi seperti itu cara akuisisi dari pasif seismik. Lalu kita akan tinggal tunggu hasilnya. Nanti kita akan kembali lagi untuk melihat hasilnya.